Rasa sejuk lah. Ya, aku dengar suara orang. Serius? Okay, Code 21 dia dengar suara orang. Kau dengar macam ni? Dia cakap ke apa? Ya. Yeah. Aku dengar, hey. Hey. Jauh lah. Jauh macam... Tapi dekat? Dalam hutan-hutan ni yang aku dengar. Okay, Code 21 dengar suara hey lah dekat hutan belah. Dia macam belah. Hey, sebab aku susu-susu tadi. Seolah-olah macam dia tegur aku lah, hey. Dia buat video ni. Belok kiri, kiri lah. Terus ni mana ke rauh? Ke mana ni? Kiri dia pusing kan? Hah? Kiri, oh, jalan sala untuk naik saja. Oh, sebelah sana turun ke? Okay. Jalan sala untuk naik saja. Sana mungkin jalan turun. Dia ada dua jalan ni. Betul, betul. Betul, sana turun. Sana turun tak? Suruh lagi. Oh, sana dia ada dua jalan ni. Sana jalan belah turun. Ah, sini jalan belah naik. Yang ni Bukit Fraser. Suruh sikit Bukit Fraser Raup ni. Ni ni yang depan sana. Okey, ni Bukit Fraser Raup. Dia ada dua jalan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kiri ni untuk naik, kanan tu untuk turun. Okey. Kalau ada tempat singgah kita akan turun. Sekejap. Nanti kita akan nanti aku rasa ada bangunan kat atas ni. Kita pergi saat duduk sekejap. Lagi pukul sekarang kau apa dah? Eh, panjang juga dia punya apa? Jalan. Tak apa, kita redah. Sekarang dah dua suku dia. Dah. So mungkin pukul 3 tu kita akan turun lah. Kalau kita akan sampai awal, pukul 3 tu kita akan turun. Abang, mungkin akan sampai pukul 4 lebih ke bawah. Okay, ni jalan dia. Rare lah. Jalan ni satu lorong ya? Macam tadi dua lorong. Satu lorong saya amat sikit lah. So dah sebenarnya dah masuk daerah Bukit Fraser. Tapi actually jalan walaupun kalau malam-malam ni agak creepy juga. So sepanjang kita orang lalu tadi tak ada apa-apa perkara yang berlaku. Kita orang tak nampak benda-benda, tak nampak benda-benda apa-apa yang atau dengar pelik-pelik. Apa-apa pelik-pelik dan sebagainya. Cuma aku nak tengok line telefon dulu ni. Hanya ada cerita aku nak ceritakan tadi. Mungkin kita akan cerita waktu turun tadi. Print screen dulu saya siap. Tak boleh lah, internet tak ada. Mobile barat ya. Yang bawah, yang bawah. Masa Maxis ada, Maxis ada. Nanti lah kita naik dulu. Ada. So aku ada lain Maxis yang kat Maxis 1 lagi. Dapat buka komen tu cukup lah. Kalau Selcom mungkin kuat lagi kot. Okay, dah masuk ni. Nak sampai ke pekan ni kot. Dia punya macam rumah dia yang kat atas ni lebih kurang 7.3 km. Dah 16 minit. Jauh lagi lah. Tadi bas sampai persimpangan dia saja. Nak sampai ke tempat tu lagi 7.3 km daripada simpang Bukit Fraser ni. So kalau jalan ni malam-malam pun, wah, rare lah. Tak lah, tadi ingat dah sampai tempat tadi tu. Sampai dah kan? Dah sampai kat rumah-rumah yang Inggeris kan? Punya kena redah lagi 7 km. Buat barbecue ke malam-malam. Dah tak ingat nampak macam itu lah. Tapi jalan ni kecil kan? Memang kecil. Jalan ni memang kecil lah. Okay, esok kita orang akan ke Karak. Highway lama. Highway lama. Tak pernah lalu lagi. Sama dengan aku tak pernah lalu. Biasa lalu yang Karak highway yang highway apa baru lah. So Karak ni aku pun tak tahu jalan dekat mana. Kau tahu? Aku rasa dia tembus ke Bentong. Aku takut kalau kita cari ke Bentong. Dia terus pergi yang terus highway Karak yang jalan yang tak sepatutnya. Yang biasa tu. Tapi kita tengok esok. Sebab aku rasa aku dah decide lah. Dia tak akan tembus ke Bentong rasanya. Cerita jalan Karak ni memang legend lah. Di Malaysia dia tahu. Tapi kita tak tahu lah pada zaman sekarang kan. Kot ada lampu jalan pula ke apa kan. Sebenarnya tapi malam ni kalau mengikut plan kita nak pergi jalan Puncak Alam. Tapi jalan Puncak Alam tu dah tak seram lah rasanya. Kot-kot lah. Aku yang tak tahu jalan yang seram tu kat mana. Sebab jalan Puncak Alam orang kata popular juga kan. Seram kan. Siapa yang tahu jalan Puncak Alam seram ni kat mana? Share sikit.
Tolong share lah. Sebab aku cari-cari macam, lepas tu aku pernah lalu siang, aku pernah lalu malam sikit, macam tak seram pun. So aku tukar lah, sama ada jalan Bukit Tungku ataupun ataupun jalan ni lah kan. Tapi jalan Bukit Tungku tu pula terang, pun sama terang. Dan cuma ada video, kes video yang cuma ada yang penampakan lah. Polidah tu patah balik kan. Yang tu okay kita ambil. Lepas tu fikir-fikir balik, dia tak berapa creepy lah jalannya. Sebab terang satu, lepas tu pendek kan. Pendek sangat, pendek sangat. Macam buang masa lah pada kita orang. Alang-alang jauh, biar jauh kan, biar apa, bermanfaat lah. Tapi mungkin akan lalu jugalah. Kalau kita orang dah tak tahu sangat ke long free, kita lalu je lalu. Yang penting korang komen lah. Kalau korang next, berdasarkan komen-komen korang, Raya Haji insyaAllah kita akan pergi jalan Jemeluang. Sebab ramai yang suruh Jemeluang, Jemeluang. Kita akan lalu jalan tu untuk Raya Haji. Raya Haji, ramai yang balik kampung kita, kita akan balik kampung. Dan aku akan untuk konten Jemeluang tu kita akan berdasarkan komen korang lah. So kalau korang rasa ada jalan yang seram, just put dekat komen lah. Kita orang akan, kita orang baca ya sebenarnya korang punya ni, korang punya komen. So jangan segan-segan lah nak komen. Komen jalan yang ke korang nak share cerita lagi bagus. Ada pengalaman korang ke yang jalan kita orang lalu tu, korang nak share cerita korang sebenarnya pernah ada pengalaman di situ, korang cerita je lah. Cerita je kat komen. Macam untuk orang lain mungkin dapat manfaat daripada cerita korang tu, berhati-hati dan sebagainya. Sebenarnya jalan yang kita orang lalu yang video first pun ramai ya orang cerita. Tapi ada juga orang cerita sembang. Malah aku nak cerita sembang kan. Kita hormat cerita orang lain tu sebenarnya. Tak payahlah kita nak condemn kan. Dia situasi orang, dia kena time tu. Kau tak kena, kau mungkin kena time lain. Tentang kau kena jalan highway biasa pun kau mungkin kena kan. Benda ni tak tentu. Kalau orang tiap 10 kereta 10 kena, pakai tak lalu lah jalan tu, tak ada orang lah lalu. Tutup terus lah. Dia tak semua orang akan melalui kan. Cuma orang share pengalaman, orang cerita lalu jalan tu, kita menghormati. Tak payah condemn. Dan aku sendiri pun, kita orang ni buat video siap, tak ada benda. Tapi kita orang tak ada nak condemn orang cerita. Wah, sebenarnya tak ada apa-apa nak cakap belagak, tak ada lah kan. Mungkin waktu tu dia kena time, nasib dia tak baik kan. Tak payahlah nak ni. Okay guys, kena marah. Cuma kita menghormati orang. Itu anjuran Nabi kita ajar. Lagi berapa kilometer? 5.9. Baru 2 kilometer berjalan. Dia jalan dia ni macam korang nak pergi macam air terjun kan. Macam tu lah. Lebih kurang kan. Macam nak masuk air terjun ke apa. Macam tu lah dia punya situasi. Tu macam aku cakap tadi lah, kalau bawa isteri ke anak ke, memang tak sesuai. Memang tak sesuai sangat lah. Takut jadi apa-apa. Tu je. Mungkin kita berani kan? Anak bini kita nanti jadi kesian pula. Okay, jalan memang kecil. Kejut aku batu. Tak ni kalau tak ikut map kan, macam kita tak tahu, kita redah. Memang rasa macam tak terus kan. Kita dah terus kan, kita tak tahu ujung pangkal ni. Tapi sebab ada map kan, dia suruh terus, kita orang terus lah. Kalau memang tak ada map, tak ikut map, tak pernah lalu. Sebab tak tahu ujung dia macam mana, kita orang tak pernah naik lah first time. Kau nak lalu jalan ni tak, kalau tak map, pakai map kita memang betul ke ni? Betul ke ni? Ni tembok ke mana ni kan? Tak tahu punca. Dia orang macam tak ada signboard apa semua. Lepas tu berapa kilometer jalan-jalan, apa saya tak sampai-sampai. Tapi kalau dalam map ni memang jauh jugalah. Bawa slow macam ni, lambatlah sampai. Batu penanda. Batu yang tanda ni, ni kilometer ni. Jom, jalan memang ada batu penanda. So video ni mungkin panjang, akan ada dua part kot. Akan dipotong satu part, dua part. Mungkin satu part naik, satu part turun lah. Untuk channel aku, aku kemungkinan akan letak raw video kot. Yang tanpa editnya. Kalau korang nak tengok video penuh yang berjam-jam tu,
tengok di dalam YouTube Code 21. Sebab siapa yang rajin tengok ah berjam-jam ni sepanjang perjalanan kita yang tanpa edit. Sebab yalah, kalau siapa rajin, kadang-kadang dia akan nampak something kan. Kita pun kita tengok sampai habis, cuma kadang-kadang mata orang sharp tu memang macam video yang pertama kan, yang ada bawah lengan aku tu. Ha, tu kita pun tak perasan bawah lengan lah yang kita keluar yang, tu ah ha, yang apa macam kepala tu. Oh, yang tu siapa share? Apa? Ada siapa? Ada tahu? Orang share tu yang agak viral dekat situ lah. Apa point pada apa tu tak tahulah, memang kepala ke ataupun macam memang color rumput tu kat situ memang coklat je ke. Yang tu tak tahu lah, tak tahu. Kita masa kat situ tak ada rasa apa ke pun. Biasalah, Allahualam lah. Ya, macam video edit boleh, korang boleh tengok dekat Farhan Jamal. Aku kemungkinan lah, kemungkinan aku tak cakap, aku kemungkinan aku akan letak raw video dekat aku punya channel. Siapa yang rajin nak tengok, boleh lah tengok sepanjang perjalanan ni tanpa cut dekat aku punya kamera tu. Kalau aku pula tak bergerak, static je dekat apa, macam dashcam lah. Kalau yang Farhan Jamal dia gerak-gerak, dia pegang dia punya tu. So aku nak macam apa, aku upgrade lah aku punya kereta. Bukan upgrade lah, macam apa, setting dia. Aku punya kamera senang letak kan, senang cabut. Macam ikut yang ni kalau aku cabut ha, nak pasang balik. Berjenuh tadi pun terjenuh. Tadi kita orang lambat sikit pasal duk pasang kamera ni. Kalau tak kita orang nak redah lah. Tapi sebab posisi kamera tu jadi macam tak syok. Kita orang setting-setting, kita setting balik ke atas kan, ke bawah kan, ketatkan betul-betul skru ni baru semua. Kita orang jalan. Okay, setakat ni masih belum ada apa-apa lah yang apa mencurigakan, pelik. Pelik. Bunyi-bunyian yang pelik ke pun tak ada. Dia kalau aku buka tingkap, ada lah bunyi binatang-binatang lah. Tak ada bunyi pelik-pelik. Bunyi unggas-unggas. Bunyi apa, cengkerik. Sebenarnya aku agak ngantuk. Aku dah pagi tadi aku kerja. Dan bila kerja, lepas tu pergi sembang Jumaat. Aku pagi tadi ada kat Perak kerja apa semua. Waktu tidur sekejap lah lepas semangat-semangat tu, kemar-kemar barang terus gerak pergi Selangor, pergi Shah Alam. So dia kata aku sampai pun dah lewat sebab jam. So tidur sekejap lah, setengah jam yang macam tu tadi. Terus jalan buat video nak pergi Bukit Fraser ni. So tidur hanya berapa jam berehat daripada kerja pagi tadi. So memang agak letih lah kalau kau dengar aku sangap, aku menguap tu. Dah berapa kali menguap lah. Barai lah, mata barai. Tapi demi you guys, demi all guys. Untuk anda kalian. Aduh, bapak ni kena melawak sikit. Kalau tak jadi macam bosan, jadi ngantuk lah. Gelak-gelak sikit, hilang ngantuk. Tu kalau buat seorang lagi lah boring. Aku buat laju je. Seorang ni elak boring pun satu je. Boring kau apa seorang? Kau tak ada benda nak borak. Takkan nak bercakap dulu jam. Perfect bercakap. Tak berhenti kau seorang. Kalau macam tempat-tempat simple boleh lah. Tempat-tempat macam boleh lah buat seorang kau. Yang jalan pendek-pendek ke apa. Haa, macam dekat-dekat dengan rumah yang korang yang rasa creepy. Tapi kalau baju panjang ni memang bosan lah. Hai, berapa jam lah, sejam lebih. Kau apa dah ni, aku punya kereta tadi jam kita tak nampak kereta tak nampak aku punya tu macam apa. Dia ada berkabus. Dan 2.29 gerak tadi ke 1
sejam lebih. Gantuk eh, gantuk gila ni. Makan lah kau punya coklat lah. Aku tak bila tak boleh guna Nescafe. Guna Nescafe dia jadi macam nak demam. Sakit tekak. Yang okey tu yang teh hijau. Oh, teh hijau? Teh hijau lah. Aku memang aku boleh. Ya, kau teh hijau yang murah. Oh, dia ada teh hijau macam jasmine lah. Benda lah nama tu. Aku memang teh hijau tu tiap-tiap pagi aku akan minum. Lepas tu kalau macam jalan jauh ni aku akan. Kau pakai minum? Eh, tu tiap-tiap pagi tu bukan setabak. Tiap-tiap pagi tu aku bancuk teh hijau tak ada gula. Lepas tu teh hijau ni dia ada kafe. Kalau teh hijau tu yang aku pening. Tak. Kalau tanpa gula tu lagilah aku pening. Ya, yeah. Kau pening kepala? Ha. Kafein tinggi ke? Tak tahu. Dia akan peluh. Tapi aku pening lah kalau teh hijau. Tapi kalau ada kafe aku okey. Kafe sebab dia manis tu. Okey lah. Aku memang minum teh hijau pagi tu memang minum teh hijau tanpa gula lah. Bila kalau macam jalan jauh ni nak baju kot mana. Tapi kalau teh hijau dia macam tadi aku makan, aku minum lah. Tangan tu aje fokus. Mungkin kau orang kot. Ya. Tapi aku teh hijau tak ni tak. Pening-pening. Aku kalau bagi-bagi teh hijau aku dulu ada je beli. Tapi mungkin pening tu bagus. Apa dia buang macam ke? Abang lemak gitu kan. Dia macam apa serap, serap kau punya lemak tu tu yang buat apa? Tak selesa kan pening. Cuba kalau nak bekerja susah pening. Ya aku tak aman lah teh hijau. So aku minum teh hijau untuk pecah peluh. Dia akan kau akan jadi berpeluh macam mandi. Ha tu aku tak kena lah gitu. Aku pening je. Tapi kalau tak jogging tak jadi. Oh. Ya, macam aku akan jogging PJ je kan. Hari. Dia akan jadi peluh. Boleh be. Ya. Dia. Mister sikit yang bawah ni. Oh kotak tu. Oh. Kotak. Kotak mainan. Allahu alam. Aku tak nampak pasal aku pun. Dia tu kotak. Dia kotak ah. Tengok. Aduh, bunyi ni aku step ni nak je. Kotak. Kotak. Main macam makanan dia buang sesi buah. Ya. Alah hai, mentaliti ni. Dekat Malaysia kelas ketiga ni. Bunyi cekrik eh. Cekrik. Bunyi unggas biasa lah. Macam benda berharga kan. Rasa macam kita 2.6 km 5 minit lagi. Tak rasa macam dah lama berjalan. Tapi tak sampai-sampai. Tak memang kena sedua pun jalan ni pun tak boleh laju. Alam elok kiri kanan kiri kanan. Cakap ni just satu lori tu je lah yang kita jumpa. Tak ada orang naik kereta apa turun ataupun naik yang bawa family ke apa. Bawa family tak susah. Family trip malam-malam macam ni memang sangat tak orang kata efficient lah. Kalau terdesak pun fikir balik lah. Tak balik lah. Baik menginap dulu kat Kuala Kubu baru kan. Bahaya pun besok pagi-pagi subuh ke apa. Okay, 2 km lagi. Batu penanda. Aku
kamera ni dia aku sharpkan, aku setting dia jadi macam gimbal tau. So bila aku nak tengok ke atas, tak boleh ke bawah, tak boleh. Dia akan straight ke depan dia. Ha, tu lah problem. Kalau aku tak ada boleh set yang tu, tapi jadi macam nanti kan bergoyang-goyang. Jadi bergoyang teruk lah. Yeah. Tangan aku bergoyang tu. Ya, yeah, sama macam tak pakai gimbal. Tapi nah, kalau nak tengok ke atas tu jadi banyak. Boleh ke, tapi kan kau tak berlatih lagi. Tak fully ke. Kalau nak tengok atas. Aku rasa macam ada. Tapi jadi leceh lah, leceh. Dia macam ke atas kan. Lock tu. Kan? Oh, ada punya ni, ada punya setting ke atas ke bawah. Ada. Oh, tapi jadi leceh lah Han. Oh, dia kena setting kau ke atas ke bawah. Nanti kau nak dia center. Dia patutnya kau lock, jangan bergimbal. So kau boleh terus pergi ke atas. Ya, okay. Tapi dia jadi bergoyang. Kalau aku lock macam ni kan, benda ni kecil. So bila berjalan ni, tangan aku jadi bergoyang-goyang. Macam ni, dia akan jadi video ni nampak smooth lah. Kalau macam aku sengit macam ni, aku sengit macam ni, jalan ni mesti tegak ni. Kamera ni ni aku punya wide. Aku so tengok sampai ke pokok ke. Kerja ni yang untuk DJI ni tak wide. Dia macam ni lah, kecil. Dia punya sisi pandang kecil. Itu kan hantar video aku 12GB lah. Haa, itu kan. Itu paling besar. 4GB. Dia 4GB kan. Dia 4GB kan. Kecil ke lah dia punya tu. Dia punya apa, saiz kecil. Pasal kan dah rakam lama tu. Itu dia kecil lah. Eh, tapi dia ada yang 4K. Ah, 4K. 4K dengan aku lah. 4K lagi ni yang kau sejam. Komputer jahanam. Aku punya komputer kalau terangkan 4K, dia redit kan. Ya. Yeah. Dia jadi lag tu. Tak boleh support. Memang. Dia mungkin kena guna desktop 16,000. Aku subscriber banyak. Ada orang memang. Kalau dapat keuntungan kat situ pun, aku sebenarnya kalau kita orang dapat untung daripada video ni pun, akan pergi ke situ juga. Beli equipment, yeah. Beli nak editing video kan. Ha, ya, memang benda yang kita minat. Kita orang pun apa, nak improve lagi lah. Sebab lampu aku tengok harga beribu juga. Tapi dia macam luar negara, dia punya kamera macam night mode tau. Warna hijau, dia jadi macam putih. Jadi walaupun gelap ni, dia akan, dia nampak semua. Ha, tu ada kat luar negara lah. Syok tak tengok. Ikutlah dapat untung buat video ni, kita boleh beli benda-benda tu semua kan. Dia macam dashcam juga lah, tapi dia jadi sharp pasal memang terang lah. Tempat gelap pun akan nampak. So subscribe lah untuk bantu kita orang. Jangan lupa subscribe untuk semangat. Terima kasih lah pada yang dah subscribe pun semua, dah tengok. Yang share, tengok. Ada yang komen membina kita orang pun so, bagus lah. Thank you banyak-banyak. Kita tak sabar untuk video yang seterusnya kan. Sebenarnya ada lah video. Ada dah video untuk episod yang seterusnya tu. Belum edit lagi ya. Edit ambil masa, take time. Sebab nak tengok satu persatu video mana yang, kalau macam part yang tak ada apa-apa, aku nak potong apa semua kan. Jadi kena tengok. Kalau video tu sejam, sejam kena tengok. Oh ya, yeah. Berulang kali. Jadi sebenarnya untuk video FG Seram ni memang akan take time lah. Tapi anda katalah kalau korang nak tengok video full, korang boleh terus pergi ke channel. Macam rakun lah. Ada binatang tadi. Cantik. Apa rakun lah. Aku pandang tu, dia terus rakun. Okay, kita dah sampai ke rumah peranginan persekutuan. Ni apa? Pondok Bagat? Tak ada Bagat? Okay. Dah kiri kita Pondok Bagat. Pondok Bagat. Dah sampai dah ni. Ada papan tanda. Dia punya ni aku. Papan tanda. Ya, aku setting bagi dia macam boleh bergerak kod ni. Kod FPV. Alright. Okay, dari depan ni ada papan tanda. Okay, kat sini ada banglo lah, apa benda lah.
Singapore House, Ken House. Kau ikut je lah ni kan. So kita orang nak cari tempat lepak sah, nak turun. Ni Bukit Fraser. Okay, ni Bukit Fraser dia. Kita orang nak nak lepak dulu kat mana-mana yang boleh lepak. Ada Medi tak? Kalau ada Medi tadi kan Sean, dia makan sempoi. Tapi tak ada Medi lah. Cameron Highland pun tak ada Medi. Terasa sejuk lah. Sekejap, aku dengar suara orang. Serius? Okay, Code 21 dia dengar suara orang. Kau dengar macam mana? Dia cakap ke apa? Ya. Aku dengar, hey. Hey. Jauh lah. Jauh macam. Tapi dekat. Dalam hutan-hutan ni yang aku dengar. Okay, Code 21 dengar suara hey lah dekat hutan macam, hey, belah. Sebab aku suruh-suruh tadi seolah-olah macam dia tegur aku lah, hey. Betul-betul kat tepi ni. Tapi dekat belah sini, belah sini. Kalau yang pulau pagar tadi belah kiri ni kan, kiri kanan pun ada. Tapi tak ada orang pun. Ya, memang tak ada lah. Ya, aku, sebab aku aku rasa kau, macam kau dengar jelas ke suara orang tu? Memang jelas. Memang jelas, hey. Macam lelaki perempuan. Macam suara pagat yang tua. Sebab aku ingat pagat tadi lah. Tapi memang pondok pagat tadi kosong kan. Okay, Code 21 tadi bila sampai kat tempat ni, dia kata dia dengar suara lah. Aku tak dengar sangat, saya aku duduk sebelah kiri. So, hey, dia macam tegur aku apa? Eh, yang kau ada orang nampak. Just aku, hey aku, je aku. Dia macam hey yang menegur. Aku sujud-sujud tadi. Ini balai polis Bukit Fraser. So inilah Bukit Fraser yang banyak eh. Kalau kat YouTube benda ni ada mercu tanda Bukit Fraser. Okay lah. Ni dia Menara Jam Bukit Fraser. Ni. Okay, sampai dah. Orang tidur dah kot ni. Tak ada makanan. Aku lapar. Habis roti hari. Aku ingat cukup. Aku dah makan lah. Aduh, katanya ni Medi lah. So kita parking tu, kita keluar dulu. Nah. Ya. Kita charge bateri dah. Tapi aku punya ni bagus lah. Aku kita pasang dulu dia tak turun lah. Nah, okay tu. Kita berhenti lah. Aku charge kat power bank. Nak rakam sikit lah kat luar ni. Ada line tau. Line cantik, boleh cerita. Haa, ada. 4G aku hidup. Hidup lah. Yes lah. Ni, Mrs. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita orang dah sampai. Sakit badan aku. Okay, dekat sini adalah Menara Jam. Sekarang ni dah jam menunjukkan pukul, sat, tengok jap, 2:42. Kita orang sampai dekat atas Bukit Fraser ni. Tempat ni memang cantik lah. Okay, tempat ni memang cantik. Sebenarnya ada balai polis kat sini. Kut, nanti dia orang pandang pelik tak? Siapa ada orang pelawat tengah-tengah malam buta naik kan? Kini Menara Jam yang viral. Kalau orang kat Bukit Fraser, dia orang akan jumpa Menara Jam ni lah. Canggih tak asyik kau? Kau nak guna cahaya? Oh, kau tak mati enjin? Okay, ni Bukit Fraser dia. Okay, ni Code 21. Sejuk lah. Ha? Ha, kat atas ni sejuk. Dia rasa macam kat kamera lah. Tapi tak adalah sampai berasap. Okay. Okay, so aku Farhan Jamal. Pemilik akaun YouTube ni dah sampai ke atas Bukit Fraser ni. Kita orang dah buat review jalan menuju ke Bukit Fraser daripada pukul 12:30 tadi sampai ke pukul 2:45 tadi. Dan sepanjang kita orang berjalan menuju ke Bukit Fraser ni, tidak ada apa-apa perkara yang berlaku lah. Kecuali bila nak sampai tadi, Code 21 dia ada dengar suara seperti orang panggil hey tadi. Dia hey macam tegur aku. Aku ingat macam pagat lah. Macam ada orang lah. So macam pagat. Code 31 dia berhenti sat. Dia tengok mungkin ada orang tengah tegur dia. So bila tengok-tengok tak ada orang pula. Itu je yang berlaku. Memang tak ada orang. Korang tidur. Tidur lah. Suasana pun sunyi. Polis tu yang apa, dalam filem tu. Tak betul tak. Polis tu tengok pelik.
Tadi macam ada orang jengah. Tapi ya. Okay, dah sampai dah kat sini. So aku ingat aku matikan konten tu kat sini. Dan sebab aku nak charge video ni, nanti aku akan lihat video yang untuk turun daripada ni lah, Bukit Faizal ni. Okay.